Oh iya teman-teman, hampir lupa teman-teman ya. Di sini itu kita juga dapat ada engselnya seperti ini teman-teman ya. Mantap ini ya. Ada engselnya seperti ini. Engselnya ini kayak langsung tertanam di dalam sini teman-teman. Nah itu dia. Nah mantap. Oke, sementara gini dulu ya. Oke YouTube, kembali lagi bersama channel Rumah Arbi. Kali ini kita akan mereview sebuah barang, yaitu cup tempat botol untuk motor Polytron Fox R. Langsung saja kita buka ya. Jadi untuk motor Polytron Fox R itu sudah ada tempat botolnya, cuma itu di situ ada tempatnya aja, belum kita harus menambahkan tempat botol sendiri agar tempat botol di situ itu bisa dipakai begitu ya. Nanti kita akan demonstrasikan gimana cara memasangnya. Sebelumnya kita unboxing dulu paketnya ya. Lagi-lagi kita belinya dari Om Ahrus ya, salah satu pengguna Fox R, juga seller juga di Shopee. Nah, kemarin kita sudah beli penutup untuk footstep di Om Ahrus. Nah, kali ini kita beli tempat botol untuk Fox R. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, kawan-kawan. Untuk bahannya juga ini dari 3D printing juga ya teman-teman ya, sama seperti penutup footstep kemarin. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lumayan juga ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman. Di bagian atasnya ngedof seperti ini ya, sama seperti dudukan aslinya yang ada di yang dari pabrikannya seperti ini ya. Jadi dari pabriknya itu cuma dapatnya itu tutupnya ini aja teman-teman. Nah, tidak ada tempat botolnya ini. Nah, makanya kita beli ini. Di sini ada lubang, dua lubang ini adalah gunanya untuk mengeluarkan air ya, barangkali nanti di sini ada tergenang air dalamnya, nanti bisa dikeluarkan lewat sini. Di sini kita juga langsung mendapatkan double tip 3M ya, yang foam tentunya ya. Bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Untuk build quality-nya ya lumayan lah, bisa didengarkan seperti ini ya. Yang nggak begitu tebal tapi juga nggak begitu tipis, kita coba buka teman-teman ya. Nah, waduh agak tricky nih sini teman-teman, harus rada hati-hati ya. Nah, kira-kira dalamnya seperti ini teman-teman. Lumayan lebar juga ya. Mantap, ini juga tentunya pasti sudah dipaskan, sudah diukur sama Om Ahrus ya. Ini tinggal sini di apa namanya, dilepaskan saja ininya, ditempelkan di motor Polytron kesayangan kita. Oke, langsung saja kita coba pasang di motor Polytron ya. Ini tutorialnya teman-teman. Oke, see you. Oh iya teman-teman, hampir lupa teman-teman ya. Di sini itu kita juga dapat ada engselnya seperti ini teman-teman ya. Mantap ini ya. Ada engselnya seperti ini. Engselnya ini kayak langsung tertanam di dalam sini teman-teman. Nah, itu dia. Engselnya ini dari stainless ya. Lumayan lah ya. Walaupun bukanya agak tricky teman-teman, takut ininya patah ya, tapi kayaknya kuat ini karena agak tebal ya. Mantap, ini ada engselnya jadi seperti ini ya, nggak bunyi keletak 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 keletak, meskipun kalau kayak gini sih bunyi ya, tapi sepertinya kalau dipasang di motor nggak begitu bunyi teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut untuk pasang di motor kesayangan kita. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan coba memasang ininya, memasang tutup ini ya. Nah, langkah pertama adalah kita congkel dulu yang ada di sini ya, yang ada di motornya itu dari sebelah sini. Ini nyongkelnya agak susah sebenarnya teman-teman, cuma karena tadi sudah saya congkel biar lebih cepat ya, jadi tinggal copot aja kira-kira seperti ini dalamnya. Nah, ini ada kunciannya di sini teman-teman, lihat ya, kita bisa lihat dengan seksama ada bagian belakangnya seperti ini, mengunci-ngunci seperti ini teman-teman ya, tadi seperti ini. Kita congkel dari bagian sebelah kanan, klik kayak gitu teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu bagian dalamnya teman-teman. Nah, kan bagiannya masih bolong tuh bagian situnya. Nah, inilah dia fungsi daripada tempat botol ini teman-teman. Langsung saja kita coba masukkan ya. Wah, hati-hati teman-teman, karena banyak kabel-kabel. Ih, agak tricky teman-teman. Mantap. Wah, pas sekali teman-teman. Nah, ini kan sudah jadi seperti ini, tinggal bisa kita buka nantinya ya.
Slack. Wah, mantap. Oke, namun sebelumnya di sini tadi kan masih ada apa namanya? Solasinya teman-teman ya. Kita buka dulu double tip maksud saya. Double tipnya itu ada 4 sisinya itu ada double tipnya ya. Nah, ini double tipnya kita buka terlebih dahulu teman-teman. Supaya nanti bisa menempel dengan sempurna, tidak koplak-koplak gitu teman-teman ya. Oke, mantap. Wah, double tipnya itu yang pakai foam ini yang agak mahal ini teman-teman. Memang pelayanannya luar biasa ya. Oh ya, untuk harganya sendiri ini di kisaran harga berapa kemarin ya? 75.000 kalau nggak salah. 75.000 teman-teman. Jadi wajar ya kalau kita sudah dapat double tip yang oke, juga apa namanya, build quality juga ada engselnya juga. Oke, kita coba masukkan kembali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nah, kita kencangkan teman-teman. Wah, kencang sekali teman-teman, pas sekali ini ya. Nah, ini dia kira-kira jika sudah terpasang akan seperti ini teman-teman. Mantap. Aduh, di sini agak klek. Ini harus di sini harus dikasih magnet teman-teman biar enggak gini ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini kalau ada magnetnya kan top. Nah, mantap. Oke, sementara gini dulu ya. Mantap, kira-kira seperti ini teman-teman. Kita lihat lebih dekat ya. Nah, ini kalau sudah terpasang jadinya seperti ini ya. Mantap. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu aja review kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel Rumah Arbi teman-teman ya. Mantap ini teman-teman. Just buka, bisa masukkan botol, tutup lagi.